Halo teman-teman, welcome back to El Presidente Gaming Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Oke, sekarang kita sudah membuat apa namanya 5 raids ya. Jadi di sini kita punya target, teman-teman punya objektif. Kita memperkerjakan 2 mekanik dan membangun 5 raids ya. Nah, di sini teman-teman semua ini kita udah berhasil bikin, dan sekarang kita harus memperkerjakan 2 entertainer ya. Oke, 2 entertainer. Nah, di sini teman-teman, gua akan mainkan ini di jam 12 malam ya. Di sini set lightningnya jam 12 malam, teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sana ada bulan yang terang dan langit penuh bintang ya. Nah, sekarang kita akan apa namanya? Kita akan mempekerjakan. Nah, kita pilih pak manajemen staff dan kita pilih di sini 2 entertain, dan gua akan pilih chief beef ya, karena kita lagi ada di tema ini ya. Wow, oke, kita taruh di sini satu ya, dan multiple theft has occurred but there no security guard to report it to. Oke, teman-teman kita lihat di sini. Oke ya, security kita harus banyakin ternyata teman-teman. Tuh, dia langsung kejar maling tuh, lihat teman-teman ya, ada maling tuh. Wow. Oh, dia lari teman-teman. Dia lari malingnya. Dia langsung keluar guys. Oke, sekarang gua paham ya. Di sini teman-teman kita bisa, berarti kita bisa taruh ya staff. Sebentar gua akan cari ya, ini security kita, Bapak security. Oke ya, Bapak security kita akan lihat di sini itu. Oke. Oke, di sini kita nggak bisa pilih seperti yang di situ ya teman-teman ya. Oke deh, ini biarin aja. Jadi di sini teman-teman kita bisa lihat bahwa maling tadi berhasil lolos ya, dan sekarang kita akan fokus untuk apa namanya membangun raids yang lain, dan kita membangun apa meng-hire 2 entertainer, dan di sini 2 entertainer kita udah ini ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, selain itu objektifnya apa? Attract ya 1000 pengunjung ya. Oke teman-teman, di sini udah 835 ya, sekarang naik ke 838. Oke, dalam apa namanya pengunjung ini ya, dalam meningkatkan pengunjung, gue pengen perbaiki yang di sebelah sini teman-teman ya, karena ini masih gelap banget. Karena itu gue akan butuh skenery ya, skenery gue akan butuh di sini itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Gue pasang lampu ya, lightning, dan sini ya. Oke, jadi kita bisa ngelihat ini nanti jadi terang gitu teman-teman ya. Nah, selain itu juga gue akan taruh di sini apa ya CCTV ya, kamera CCTV ya. Jadi kamera CCTV ini sangat berguna untuk pelacakan orang-orang yang jahat teman-teman ya. Oke, CCTV gue pikir gue taruh di sini. Nah, udah ya. Terus kita juga taruh lagi CCTV ya di sini teman-teman. Oke. Kita bikin lagi CCTV di sini ya.
Oke, mantap. Kita banyak sekali CCTV. Terus di sini juga kita akan bikin juga teman-temannya CCTV ya. Oke. Di sini juga kita akan bikin CCTV juga. Oke ya, kita udah sebarin CCTV di mana-mana, teman-teman. Nah, selain itu gue juga akan kasih dia tumbuhan ya. Tumbuhan ini sangat berguna banget, teman-teman, untuk apa? Penghijauan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini juga akan gue bikin. Jadi, gue maunya itu ini tuh hijau semua gitu loh, teman-teman ya. Nah, memang saat kita membangun ini sih, apa, menanam pohon ini lumayan sih harganya, teman-teman ya, tapi pohon ini bisa meningkatkan apa ya? Bisa meningkatkan kualitas skenario kita ya. Nah, di sebelah sini ya, gua akan bangun ya tanaman-tanaman kecil ya. Ini untuk sebagai ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini apa namanya? Ini akan memberikan efek bahwa taman kita itu ini banget, teman-teman. Ya. Hijau, subur ya. Nah. Oke, nah di bagian tengah-tengah juga ya. Tidak lupa ya, kita akan taruh teman-teman, terutama di bagian-bagian bawah pohon ini penting teman-teman ya, supaya menutupi yang kosong-kosong ya. Oke, nah seperti ini, jadi kelihatannya lebih lebih natural gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada masukan atau ada saran, boleh ya kasih tulis di kolom komentar. Jadi kita bisa apa namanya? Kolaborasi nih by offline ya. Jadi teman-teman ya. Wow. Awalnya game ini ya, ketika dia update yang baru ini, teman-teman ya. Kita masih bingung nih cara mainnya bagaimana, karena benar-benar semua bisa di custom ya, beda dengan roller coaster yang lama ya teman-teman ya, yang udah update ini benar-benar bisa di apa, di custom. Oke ya, wow, jadi hijau semua tuh teman-teman ya. Ada yang tertanam di atas pohon. Oke, mantap. Mantap banget. Ini nanti kalau di style di jam siang ini bakalan bagus banget nih, teman-teman. Bakalan bagus banget ya. Tapi di Indonesia ini dibanding apa namanya planet coaster, orang-orang lebih suka yang kebun binatang ya. Gue bingung kenapa teman-teman ya. Mungkin karena kalau binatang itu bisa diajak itu kali ya teman-teman ya, dibudidayakan, berkembang biak dan macam-macam kali ya, makanya lebih seru aja kali ya. Nah, tapi kalau planet coaster ini teman-teman, memang sih ya, kita bisa bikin tempat yang bagus lah. Cuman wahana-wahananya ini memang kalau baru misi-misi awal gini belum kebuka semua, teman-teman.
Oke ya. Nah, setidaknya ya di sini kita ngelihat coba. Wow, 100%. Kuiyui ya, Kuiyui Skenery rating ya, 100% teman-teman ya. Antrian 5 menit di sini pengunjung ya. Wah, ini kayak begini nih teman-teman ya. Luar biasa ya. Ini kita lihat lagi notification-nya. Oke. Pemasukan lumayan teman-teman ya. Nah. Widih, kita canggih banget teman-teman. Yes ya. Kita sudah berhasil menyelesaikan bintang 3 ya. Jadi udah sampai gold, artinya apa? Sini kita sudah memenuhi 1000 pengunjung kita, teman-teman ya. Ini luar biasa banget ya, pencapaian yang luar biasa. Ini dari misi kedua ya yang ada di sini ya. Nah, sebagai apa namanya? Sebagai penutup misi ini ya, kita coba naik yang mana nih, teman-teman ya? Oke deh, kita coba naik yang ini, tapi kalau malam hari seperti apa ya kira-kira ya, teman-teman ya? Mana mobilnya? Ini ya. Oke. Wow. Wow, dalamnya seperti ini teman-teman kalau jam 12 malam. Gelap banget. Tuh ya. Wow. Teman-teman bisa dengar ya suaranya ya. Dia ada triggernya dan macam-macam. Nanti gua akan bikin kurang lebih seperti ini nih, bagus banget nih teman-teman, lihat tuh. Oke, ini ada pintu. Wih, kebuka, guys. Apa itu? Benar-benar gelap ya. Gila, tiba-tiba ada apa itu? Ada kodok raksasa, teman-teman. Ini emang apa ya, keren banget. Nah, ini apa ini? Oh, kita udah sampai di luar ya, berarti ini tadi udah tengah jalan teman-teman ya. Jadi secara overall ini bagus banget teman-teman. Tuh lihat yang antrinya aja panjang banget ya. Luar biasa. Nah, jadi nanti kita akan lanjutin di video selanjutnya, teman-teman ya, di video selanjutnya di misi yang baru, teman-teman. Many objects are vandalism in the park, which will decrease guest happiness and the park rating. Consider hire a mechanic, improving security and addressing guest happiness. Oke, teman-teman ya, kita dapat saran tuh. Jadi thank you teman-teman ya, kalau boleh kasih like dan subscribe, dan thank you, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.